Malam. Kali ini di sini malam ya. Jadi dalam beberapa minggu ini video pertama saya lagi. Jadi kemarin sempat bosan ya. Oke, jadi kali ini kita sedikit mengulik lagunya Tipek yang berjudul Keracunan. Jadi untuk lagu ini saya akan bahas beberapa part dari lagu ini, untuk chord, untuk cara mainnya, sama mungkin beberapa melodinya kali ya. Ada beberapa melodi yang kita akan coba untuk chordnya dulu ya. Pertama di intro dia main dari A ya. Di intro dia kayak tadi saya main. Dia mainnya dari. Nah untuk chordnya itu mainnya begitu aja. Tapi dia ada main kayak reggae-nya gitu ya, ska-nya. Jadi dia main di A, terus dia di F Chris minor, terus di B minor, di E. Mainnya di situ aja, A, F Chris minor, D, B minor, di E. Untuk masuk song dia kita main di kunci kecil. Nah untuk kunci kecil saya mainnya di A juga, tapi saya ngambilnya dari ini apa ya? Ini dari C Chris ya. Awal mulanya bassnya C Chris di sini. Jadi dia kenapa di sini? Saya ngambilnya dari A ya. Tapi yang bassnya saya nggak ambil, saya main di kunci kecilnya dari sini berarti. Kira-kira begitu. Jadi untuk menjelaskan itu kalian harus tahu skillnya dulu ya. Skillnya itu maksudnya apa? Saya ada jelaskan skill, misalnya skill itu kayak A. A ini apa aja chordnya? Ada A, terus dia ada. Nah itu namanya skill. Jadi kalian harus paham ini kuncinya apa. Ini A juga, tapi ngambilnya dari C Chris ya. Mainnya dari senar 3 ya, fret. Senar 3 fret 6. Senar 2 fret 5. Senar 1 fret 5. Begitu kira-kira untuk yang di A-nya. Nah, untuk di F Chris minor. Nah, saya main cuman ngambilnya di sini juga. Jadi di sini A-nya F Chris minornya saya main dari senar 3. Senar 3, senar 2, senar 1 di fret 2 ya, berbarengan. Jadi saya main 3 tali aja, 3 senar aja. 1 dan 1 2 3.
Nah untuk di B minor, kalian harusnya kalian tahu saya ngambilnya dari tiga senar juga di sini. Kita ulang di sini di A-nya, ini di F chris minornya, ini di B minornya. Nah untuk di E saya ngambil yang paling kecil di sini. Ini D, ini E. Kalau ini D, ini E. Ini E. Nah, kalian mainnya begitu terus untuk di lagu ini ya. Jadi untuk untuk rambasnya itu saya juga nggak terlalu paham menjelaskan tentang ska atau reggae, tapi sedikit-sedikit saya pernah ngulik lagunya reggae, tapi rata-rata dia mainnya di up-nya aja ya, ke bawahnya mati, atasnya bunyi ya, di up-nya kayak jadi kalian ngambil di up-nya aja, di ke atas, rambas atas gitu. Memang kalian bisa pilih salah satu juga sebenarnya gitu, cuman menurut saya yang lebih enak itu dia di up ya, bukan di downnya, di down di bawah, up di atas, jadi kebetulan di lagu ini dia fast ya, jadi fast, jadi dia cepet ya. Saya rasa di situ sudah cukup karena kalian tinggal mempercepat aja. Kalau kalian susah, saya juga pertama kali dengar ini pas mau menguliknya juga susah. Cuman sering saya mainkan, dia bakalan jadi mudah pasti. Ada kayak di bagian setelah ref dia ada kayak nah itu chordnya pindah ke D. Nah dia ada kayak aku ingin lepaskan mimpi-mimpi, aku ingin tinggalkan, ini sudah ku jalani. Lalu dia naik oktav ya, ke B. Aku gak mau lagi, cukup sudah ini ku jalani. Aku gak mau lagi. Kalau di B dia mainnya di B di sini, dia pindahnya di sini di G chris. Terus dia di C chris, terus dia di F chris. Begitu kira-kira untuk naik oktavnya. Terus yang terakhir ya, saya ada dengar kayak oh.
La Sol La Si Do aja sih. Cuman dia dibalikin ya, Do Re Mi Fa Sol La Si Do, Do Si La So Fa Mi Re Do gitu kira-kira. Jadi dia untuk main di situ yang terakhir nih ya, dia ada di senar 4 fret 7 ya. Nah, ini di fret 6 fret 9 cukup. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.